BAM pada awal 2012 memutuskan untuk tidak melantik pengarah prestasi tinggi. Sebaliknya, membuat keputusan untuk menubuhkan pasukan prestasi tinggi yang dibarisi setiausaha kehormat BAM, Eng Chin Chai, Selvaraj dan pakar Sains Sukan Institut Sukan Negara ISN, Lieutenant Colonel Besara Wong Ahjit. Bagaimanapun, Selvaraj menegaskan kini keadaan cukup mendesak, perlu ada seorang pengarah untuk mengisi jawatan itu sepenuh masa. Ekoran banyak perkara terlepas pandang BAM, terutama mengenai jawatan kuasa kejurulatihan dan latihan persatuan. So I hope we can get somebody, even if we don't get HPD, we must get a coordinator to help the coaches. Sekarang ini coaches ini tidak ada satu coordinator. Dia orang buat dia punya kerja, tapi siapa yang assessing dia punya program? Whether the program yang bagi itu players itu is up to the standard or is not up to the standard ke or can we do much better. Sebelum ini, jurulatih dari Korea Selatan, Pak Jubong, antara calon yang dipanggil untuk mengisi jawatan pengarah itu, namun beliau menolaknya. Sementara itu, bekas ketua jurulatih kebangsaan Razif Siddiq pula berpendapat keputusan untuk merombak jawatan kuasa CNT itu sepatutnya sudah lama dijalankan, memandangkan gagal mencapai sasaran ditetapkan BAM, terutama di beberapa kejohanan utama seperti Piala Thomas, Kejohanan Dunia dan Sukan Olimpik. Mereka ni harus meletakkan jawatan. Seandainya kegagalan mereka ini berterusan dan kita dah beri mereka tempoh sekian lama dan masih gagal juga, dan pihak pengurusan masih nak mengekalkan beliau dan the team members, saya pun agak terperanjat juga. Pada Khamis, setiausaha kehormat BAM Eng Chin Chai mengumumkan beliau akan melepaskan jawatan pengerusi CNT yang dipegangnya sejak 2010 selepas rasa bertanggungjawab atas kekalahan memalukan skuad negara di Piala Sudirman. Saya harap bahawa iltizam BAM yang telah mengaku salah, yang telah mengambil tanggungjawab, akan diterjemahkan dalam pemilihan akan datang dalam bentuk perubahan ke arah sukan badminton yang lebih baik lagi. Eng Chin Chai adalah nama yang disegani dalam sukan badminton kerana memikul tanggungjawab penting di BAM. Namun kegagalannya melantik calon mengisi jawatan pengarah prestasi tinggi BAM dilihat jadi antara punca prestasi terburuk yang dicatat skuad kebangsaan di Piala Sudirman.